Halo guys, dan kita review ya, ini produk baru dari Avik yang 10 inci, dia sudah layar screen, IPS dan juga voice command. Dan ini pemilik ownernya, dan langsung aja kita cekidot guys, cekidot. Nah ini bos kita, bos siapa namanya bos? Sahril bro, Sahril bro. Bos Sahril, pemilik mobil BRP, ownernya nih ya. Ya, ini pakai Android Avik Voice Command. Nah di sini bisa langsung coba Voice Command-nya. Remote setir apa sih jalan? Lagu selanjutnya. Nah tuh langsung muter sendiri ya. Nah, tuh cobain flashdisknya tuh. Flashdisknya di mana flashdisk? Flashdisk. Oke flashdisk. Nah, ini flashdisknya. Coba ini flashdisknya ada di bawah sini. Nah, ini plastisnya. Nah, itu. Nah, coba pakai plastis saya. Boleh. Nah, ini bos. Apiknya udah voice command tuh. Nah, tes musiknya dulu. Nah, ini musiknya ada di ini kan udah masuk akun, bos. Udah tadi masuk. Tadi udah di setting sih. Udah di setting masuk. Email ya? Email ya. Nah, sekarang tinggal ini banyak tuh ada steering wheel, setting YouTube, wallpaper. Oh, wallpapernya juga bisa ganti, bos. Ganti lah. Oh, set wallpaper, sit. Ini kalau lampu nyala ininya nyala. Coba lampu malam. Nah, nyala kan. Iya. Nah, biar enggak gelap. Biasa nah ini musik tuh. Nih. Coba dari remote setir aja, bos. Nah, terus dong, gedein lagi. Recommended ya bos ya. Nah, gimana? Wajib. Ah, harga bersahabat, kualitas bersahabat benar. Kualitasnya canggih. Yang happy nih ya. Nih dusnya teman-teman yang begini nih teman-teman tuh Android ya voice command 10 inci apik terbaru dari teknologi from Korea. Ya unlimited experiment. Nah ini bagus banget. Ini gambarnya juga keren, ini udah layar IPS pastinya tuh. Mana YouTube sini aja. Nah ya nih tuh. Tuh ini bisa langsung nih. Kita cabut dulu plastisnya. Kita belum on ya, ini masih ini ya. Kalau pencarian lagu dong, pencarian lagu. Nah, kita ini offin dulu. Nah, lagunya boleh. Dari jam berapa bos di sini, bos? Dari jam 3 tadi. Dari jam 3. Atau dari jam 3 bosku ini tuh. 2 jam kelar lah. 2 jam kelar. Tuh masih banyak lagunya. Ini skip bisa. Layarnya jernih, bos. Wah. Mantap deh. Ya. Kalau udah ini enggak usah pakai TV headrest lah. Ini. Udah gede juga lah. Oh, layarnya udah gede enggak usah pakai headrest ya. Ya. Udah cukup kayaknya. Ya, fitur-fiturnya udah lengkap ya, Mas ya? Lengkap. Udah bisa YouTube-an langsung pakai WiFi doang, gampang. YouTube Netflix. Netflix bisa, belum dicoba Netflix-nya, baru GPS ya tadi ya. GPS, di GPS sudah oke. GPS bisa sudah. GPS-nya nih, kita coba dong. Bisa. Nah, di mana GPS-nya tadi teh? Nah, ini navigation ya. Ini aja langsung nih. Coba. Aktifkan GPS. Tadi itu apa komennya dia ya? Di sini berarti atas lagi. Bukan suara. Buka YouTube, mana tadi ya GPS? Oh, ini malah buka YouTube nih. Bentar di sini ada sih biasanya ada nggak ya? Ada tadi tuh. Oh ini. Ah bukan navigasi. Ah. Buka navigasi. Nah langsung ya. Tinggal pijit, nanat. Langsung. Tinggal ngomong. Nah itu tuh. Nah ini tulisannya tuh ya teman-teman. Di voice comment ya. Ya tuh ada.
Nah ini juga bisa tuh, mau langsung voice comment begini juga bisa, mau pondok cabe mau mana tuh bisa langsung ya. Ya. Nah, pondok cabe tuh. Nih langsung gini lagi. Wih, tuh pondok cabe. Kita namun kalau rute mau rute siap? Rute siap ini kali. Oh iya direction. Start. Ah, what it? Oh, ah, tinggal jalan. Ah, gitu tuh. 1 jam 10 menit ya, guys. Tuh. Ah, dari Jalan Dalur Quran ya. Di sini itu Jalan Dalur Quran Dinasti Audio berada. Oke, okay, bos ya. Siap. Makasih bos Harul ya, mantap, yang paling lancar. Thank you. Di atas dulu kita. Oke, okay, sip. Yo, thank you very much. Oke, dan saat ini udah selesai dan sekian aja reviewnya dan thank you very much. Dadah. We'll be right back.